Oke, jadi di sini gue bakalan mereview livery-livery warga Discord kembali bareng temen gue, si Nathan, juara berturut-turut. Anjir. Apa ada anjir? Yuk Nat, langsung aja Nat. Mohon maaf kalau suaranya rada bergema, ini jaringannya si Nata emang buri. No, God, please, no! Anjir. Jadi gimana nih? Bentar. Orang-orang pada tahu enggak kalau lu itu pengisi suara di film Hutan SJ Hutan SJG ya, Nat? SJG. Cuma karena enggak ada dana jadi mangkrak sampai di episode 2 aja. Yuk Nat, langsung aja di sini. Menurut lu kalau livery-nya si Vilek Agustinus nih gimana, Nat? Nat, ini menurut lu, menurut lampunya sih yang bagus. Tapi ini pakai Hekode kan? Hekode ya? Hekode atau mood ya? Cuma untuk headlamp dan taglamp-nya okay sih. Cuma untuk body masih biasa saja. Diam! Diam! Lampunya ada bagus si sih. King Z nih foto dia tandem sih. Tenda mama di Granger apa namanya itu mapnya ya? Granger. Grang motor sirkuit. Cuma ini editannya keren banget, sumpah. Iya bagus deh. Gua aja enggak bisa ngedit. Gitu. Ini ala-ala misel sih kalau untuk yang S14-nya. Yang rongsokan-rongsokan gitu kayak yang gua pernah buat baru-baru ini. Model apa ya namanya lupa. Misel. Nama misel. Konsep misel ya. Ini keren sih. Oke, lumayan sih. Lanjut, Nat. Di sini ada Lana. Ini gua tahu sih ini untuk headlamp-nya dari si Rich Baby karena gua pernah pakai juga. Iya, di sini memang headlamp-nya bagus. Cuma ini abu-abu apaan ya? Ini kayak silver gitu ya? Di atas lampu itu kan ya? Oh, di atas lampu ini mungkin dia kayak buat garis tutupan lampu gitu karena emang ada sih mobil-mobil yang kayak gitu emang ditutup lampunya pakai stiker gitu. Biar sengaja kayak sipit gitu ya. Bagus sih lampunya. Nah, ini baru Nat, lanjut Nat. Ada apa namanya? R32 yang diubah jadi S13. Gila sih, gokil banget. Nah, dari Chelsea bagus. Gila, lampu sennya detail. Cuma gue kurang suka bagian bumper belakang liverynya. Cuma gue untuk headlamp sama taglampnya sama plat nomornya gokil sih. Gila. Iya, bagian lampu, headlamp, stop lamp, sama lampu sen itu cakep banget. Plat nomornya lu lihat nggak? Anjir. Plat nomornya kayak gitu ya, apa? Bagus sih. Keren. Yuk lanjut Nat. Di sini ada livery dari Lana. Apa ini ya? Bentar. Ini kok lampunya? Surprise motherfucker. Sensor. Parah. Dolar kuning anjir. Dolar kuning. Trending ini anjir, livery emang ada di game ini sih. Livery bawaan ya dari aplikasi. Iya sih, kalau enggak salah. Yuk lanjut aja Nat. Dari salju FLL. Kok jadi Hot Wheel? Hot Wheel anjir. Anjir. Sejak lu pernah enggak lihat Hot Wheel mobilnya SpongeBob yang impossible itu yang enggak ada apa-apanya cuma kotaknya aja. Iya benar-benar. Cuma ya gimana enggak ada. Dibeli mobilnya. Juga anjir, ada juga yang orang beli. Ya kosong lah. Enggak ada otak yang beli. Gen yang dibuka yang mau dipegang apanya? Namanya aja impossible kan. Makanya beli kotak doang ya kan. Lanjut Nat.
Masih sama. Nah, di sini ada GT apa kok GT BMW E30 suka-suka apa namanya? Sukaannya Om Kori ini. Ini ala-ala rally kah? Mungkin. Mungkin aja sih. Tapi ini masih kayak 2D ya. Bukan 3D. Iya, benar. Kayak asal ditempel aja gitu. Heeh. Oke, Nat, lanjut Nat. Ada BMW E30. Halo, anjir gue. Siapa yang masuk? Lagi record, Pak. Siapa dah? Ya tadi lu WA. Oh iya, lupa anjir, lupa. Gua lagi makan. Ini gua lagi record di khusus food delivery-nya di FRB Bali sih. Bentar lagi gue selesai makannya. Iya. Gue lanjut lagi sama si Nathan dulu. Iya, silakan. Nat, ini gimana Nat? Menurut lu kalau BMW E30-nya si Salju nih? Di warna merah. Masih 2D juga sih, belum 3D. Iya. Lampunya cuma model garis-garis doang tuh. Cuma plat nomornya udah plat nomor ala Indonesia. Iya, nama dia, pakai nama dia. Ora Tesalju, Ora I Love You. Bisa ya dia bikin kecil-kecil gitu. Niat ya. Lanjut Nat dari Drag Boy. Cuma livery apa namanya? 180SX. Diedit gini. Masa tengah hutan ada lampu. Tapi, ini tapi ada body kitnya, Origin gini kan? Dia bikin body kit tuh. Beda body kitnya. Iya sih, keren. Oh, di gun saya dia kayak tambahin terlalu jelas. Tiang lampu ini habis itu diedit keren. Iya sih. Lanjut. Nah, ini masih livery yang tadi, Nat, cuma beda warna. Oh iya, yang warna merah tadi ya. Cakep sih. Cari di mana dia? Keren nih. Ini emang buatan dia atau nyolong ya? Sumbernya dari mana tuh? Gak tahu sih. Cuma ini velgnya ada di FRL. Mod sih kalau nggak salah ini. Mod sih kalau kata gue kayaknya. Ini lah, Pak, udah sampai mana? Udah sampai di Chelsea yang livery R32 dirubah jadi S13 yang warna abu-abu hitam gitu. Merah. Bukan di atas lagi, terus atas. Kalau ada bocil lewatin aja. Ada tadi ke bawah. Di bawah ada. Oh, ini warna abu-abu. Iya. Baru sampai sini sih. Krik. Ini lampu belakangnya dibuat kayak nyala gitu ya? Iya nih. Makin kreatif aja orang-orang sekarang. Keren sih, asli. Karena udah pada ini anjir, udah pada berbakat enggak? Dulu mah kayak masih dikit gitu. Sekarang dibandingkan gua masih jagoan mereka sih. Ini gua lihat itu di R32-nya ini ada refleksi cahayanya. Emang buatan gitu. Yang di kaca ini. Yang kayak lekukan ini kan? Iya, benar. Tapi ya itu si Gen pakai kan, gradient juga ya. Si Gen livery kan sempat buat tutorial cara buatnya pakai gini sih, pakai gradient. Di replace ya? Kayak disatuin dikit semi sedikit sih kalau enggak salah, tapi enggak tahu juga. Yang bagian ini lekukan warna hitamnya itu di replace kalau enggak salah ya. Oh, mungkin sih. Udahlah, lanjut aja. Pakai lagi kasih. Lanjut Nat. Drag boy lagi nih. Drag boy lagi anjir. Sejak kapan Ever Legend ada di kota kan? Editannya ngambang sih. Itu mobil udah kayak mau ditarik UFO loh. What? Udah kayak mau ditarik UFO dong. Terbang anjir. Terbang. Tinggal nunggu terbangnya ya.
Udahlah jangan kesana, kita fokus ke liverinya aja. Ini buatan siapa ya? Emang buatan dia atau buatan orang? Mungkin, cuman gua baru lihat ini sih. The fendernya pakai karbon. Anjir, karbon dong. Kalau karbon beneran mahal tuh. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Ada GT86 dari si King Z. Kayak kenal ini nih. Ini polosan cuma lampunya aja yang diginiin, dimodif. Ini lampunya buatan siapa kayak kenal sama? Gua enggak tahu sih kalau ini buatan siapa. Terus slap stikernya bagus anjir. Apanya? Slap stiker yang dekat lampu. Yang mana ya? Yang Jesus Gang itu loh, yang teh salju itu. Yang mana? Anjir. Lu ke bawah. Fender belakang. Ini fender ke atas, belakang. Pak, bukan ke bawah. Oh, dia salah mobil saya. Gua record-nya ke atas. Ke salju dia. Yang mana anjir? Ke atas. Bukan ke bawah, Pak. Iya, mana? Sekarang King Z yang GT86 ini. Warna putih. Oh, iya. Jauh-jauh ternyata. Enggak asing kan lampunya? Mungkin sih, karena cuma gua enggak pernah lihat. Itu lampunya kena tipek apa gimana ya? Anjir. Ini ngerosting jer, bukan nge-review. Terus di bawahnya ada muka driver anjir. Parah. Kita mau roasting. Kalau ada si patah emang beda cerita. Lanjut. Ada si Chelsea, ada lagi Chelsea nih. Chelsea. Ini mobil apaan ya? Mercy kah? Sama kali kayak tadi. Mercy. Tapi ini aslinya S13 kali, Pak. Hah? Eh, mana nih? Yang merah kan? Bukan. Pastinya Chelsea. Napa kesana lagi? Waduh. Anjir. Balik lagi anjir dia. Dia yang di atasnya mobil tadi tuh. Yang di atasnya mobil tadi. Yang 86 kan? Ke bawahnya kan? Ke atas. Kita scroll ke atas. Oh, ke atas tuh. Iya. Oh, sekarang. Ah. Pantesan gua dari tadi biar. Oh, ini ada Alcantara jadi Hot Wheel ya kan? Iya, oke lanjut. Ke atas lagi masih kurang atas itu, Pak. Sampai nemu GT86 warna putih. Oh, ini. Ya udah. Ini di atasnya King Z, ini kan ada si Chelsea. Ada Mercy. Mercy. Ini Mercy apa Aristo? Apaan tuh? Gua enggak tahu. Yang pasti Chelsea. Aristo tuh kayak Aristo. Mungkin aja sih. Ini lampunya kacau. Kacanya pakai itu tuh yang tadi tuh. Pakai yang tadi kayak mungkin. Ada lanjut yang baru lagi. Lanjut cari ini apa ya? Beneran ini, Pak, kalau breaking news. Epic Legend Discord has been take down with over 4000 plus member. Tinggalah. Apaan itu? Enggak tahu. Discord Epic Legend kah? Discord take down. Lanjut, ini apa? Ini screenshot apa anjir dikirim? Enggak penting, lanjut. Skip. Nah, dia ngasih tutorial nih cara buat headlamp. Yang mana? Yang RX7 FC FD apa FC? Prima Elite dari Firman Elite.
Yang enzim lah itu. Ini Firman Elit nih. Oh, yang headlamp kayak yang bawah tadi ya. Kayak gue kenal nih. Stop lamp anjir, stop lamp, headlamp. Itu cuma. Nah, ini nih. Anjir. Ini keren nih livery gininya. Cakep tuh lampunya. E30-nya lampunya cakep. Sama bagian platnya tuh. Yeah, platnya gitu sih yang gua bilang cakep, bilang cakep. Iya sih. Keren, Mas. Keren. Lanjut. Tapi ini ala-ala anak stand. Ada misal lagi nih. Misal nih mantap. Misal mantap. Ada ala logo Mac dia. Disponsori mungkin. Eh sensor lah, kita kan gak diskon, gak disponsori. Oh iya. Lanjut. Ini apaan nih? Hekode lagi kan? Belakang setelah, apa namanya, GT86. Depan GT, AI86. Yang penting 86. Mau menyatukan generasi lama dan generasi sekarang. Kan jadi ada tuh gua lihat di IG yang jualan hekode. Ada yang 15.000 sampai 10.000 sih. Gua nah, pernah beli kayak gitu, Pak. Gila. Cuman repost doang. Pak, ini 180SX. Sumpah ngeri. Gokil. Woi, cakep bener, weh. Gila, sumpah. Nggak habis pikir beneran sih gua. Nggak habis pikir tuh. Ini beneran livery. Ini beneran livery atau apa ya? Kayak 3D itu gila. Kayak 3D sumpah. Keren. Wah, cakep sih ini. Sumpah. Cuma tinggal gimana ya? Bentar, ini emang beneran livery. Pasangnya menurut gua udah bagus, sisanya doang yang kurang. Pertanyaan gua ini beneran livery atau keren tempelan? Biasanya ini Pak, ada mod. Biasanya kan dia dibikin pakai Photoshop, terus dibikin kayak mod kayak biasa lah, pasang kayak biasa juga, itu juga bisa dulu. Sumpah sih kalau ini beneran livery, waduh gokil banget. Tapi cakep sih. Cakep banget bagian sih. Bagian fender belakangnya itu. Kayak 3D. Sumpah. 3D banget lah. Buat thumbnail keren nih. Ini keren sih. Lanjut. Kayak gua harus men